Hai Food Lovers, mau tahu updatean terbaru tentang resep makanan? Jangan lupa ya, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Pakai rawit. Hari ini aku masak mie nyemek belacan. Rasanya enak banget. Karena dikasih terasi kuahnya lebih mendok. Pakai tomat dia lebih segar. Pakai cabai rawit. Hari ini pengen makannya tuh yang nyemek-nyemek dan berkuah. Jadi aku masak kue tiao siram seafood kuah telur. Yuk kita bikin bareng. Ini kue tiaonya aku tumis dulu, terus aku tambahin campuran kecap asin dark dan light. Terus diaduk aja sampai kecapnya merata dan kue tiaonya lemes. Kemudian angkat dan taruh di piring. Tumis toppingnya sebentar. Ini aku pakai pressure wok dari stand cookware. Terus angkat dan sisihkan. Panaskan kaldu ayam, ini aku pakai yang udah jadian. Terus tambahkan sayur, wortel, air maizena, dan aduk-aduk sebentar. Tuang telur kocok sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Tambahkan topping, kemudian aduk sebentar sampai matang. Nah, tinggal dituang di atas kue tiaonya. Ini rasanya tuh nyemek-nyemek, enak banget. Suka ini ya kue tiao ala Hong Kong ini. Thanks ya guys, udah nonton video kali ini. Dan tunggu video selanjutnya. Bye bye.